terbukti gunakan sabu Polda Jatim tangkap Kapolsek Sukodono. Berikut ini pembahasannya tentang terbukti gunakan sabu Polda Jatim tangkap Kapolsek Sukodono. Surabaya, Jawa Timur, Kabid Humas Polda Jatim membeberkan penangkapan terhadap Kapolsek Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, karena terbukti mengkonsumsi narkoba. Tak hanya mengamankan oknum Kapolsek, polisi juga mengamankan dua oknum lain berpangkat aibtu. Penangkapan Kapolsek ini sendiri dilakukan oleh Bidpropam Polda Jatim pada Senin 22 Agustus 2022 malam kemarin, usai Bidpropam mendapatkan laporan masyarakat. Setelah dilakukan tes urine terhadap oknum yang dicurigai mengkonsumsi narkoba ini, hasilnya ketiga oknum polisi ini positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Ini merupakan komitmen Kapolda Jatim untuk membersihkan anggota nakal, dengan memerintahkan Bidpropam untuk membersihkan oknum polisi nakal. Dan hasilnya Senin malam bisa mengamankan tiga oknum polisi. Salah satunya adalah Kapolsek di wilayah Sidoarjo, terang Kombes Pol Dirmanto di Gedung Humas Polda Jatim, Selasa 23 Agustus 2022. Kabid Humas Polda Jatim membantah jika penangkapan tersebut dilakukan saat ketiga oknum polisi ini melakukan pesta sabu. Mereka diamankan setelah terbukti positif dalam tes urina. Meski demikian, perwira berpangkat Melati 3 ini menegaskan saat ini ketiganya diamankan di Mapolsek Sukodono Sidoarjo. Mereka diamankan setelah dilakukan cek urina dan bukan tengah berpesta sabu-sabu. Saat ini ketiganya tengah dilakukan pemeriksaan di gedung Bidpropam Polda Jatim. Tambahnya sementara itu, beberapa barang bukti berhasil diamankan petugas dalam penangkapan tersebut. Di antaranya adalah korek api, sedotan, bom yang digunakan oleh oknum polisi saat mengkonsumsi narkoba. Beberapa barang bukti berhasil diamankan di salah satu ruangan di Mapolsek Sukodono tersebut, imbuhnya. Saat ini ketiga oknum polisi termasuk Kapolsek Sukodono masih menjalani pemeriksaan oleh petugas Bidpropam Polda Jatim. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto menyatakan oknum polisi yang diduga menghisap sabu-sabu di Polsek Sukodono Sidoarjo terancam pemecatan. Jika dalam pemeriksaan diputuskan melanggar berat, maka sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH, bagi mereka, yang ini, kata Dirmanto. Rabu, 24/8. Ia mengatakan oknum polisi yang diperiksa atas kasus penyalahgunaan narkotika hanya 3 orang, yakni 2 anggota dan 1 perwira yang merupakan Kapolsek Sukodono. Sebelumnya, Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusumo Wahyu Bintoro menyebutkan kalau yang diciduk di Polsek Sukodono dalam kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 5 polisi. Dirmanto menjelaskan kenapa hanya 3 orang saja yang diperiksa. Ternyata dari 5 orang yang diamankan, hanya 3 saja yang terbukti positif mengonsumsi sabu-sabu. Mereka ialah Kapolsek AKPI Ketut Agus Wardana dan 2 anggota berpangkat aibtu. Didapatkan 3 orang itulah yang positif menggunakan sabu-sabu, ujarnya. Ketiga oknum polisi yang mengonsumsi sabu-sabu tersebut masih menjalani pemeriksaan di Bidpropam Polda Jatim. Pihaknya sudah mengantongi asal narkoba tersebut. Sabu-sabunya itu yang beli saudara A2B seharga Rp500.000 kepada seseorang yang masih kami dalami oleh Ditres Narkoba Polda Jatim, tuturnya. Nah, untuk jabatan Kapolsek Sukodono, AKPI Ketut Agus Wardana telah dinonaktifkan karena tersandung kasus narkotika. Penggantinya sementara yang ditunjuk ialah AKP Supriyatna sebagai pelaksana harian, Kapolsek Sukodono. Jabatan Kapolsek Sukodono sementara waktu sudah ditunjuk pelaksana hariannya, yaitu AKP Supriyatna. Beliau merupakan salah satu perwira di Polresta Sidoarjo yang berdinas di Satreskrim Polresta Sidoarjo. Jelas Dirmanto, nah itu tadi pembahasan tentang terbukti gunakan sabu Polda Jatim tangkap Kapolsek Sukodono.
Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.